Nanti dulu. Kita berhenti di sini dulu, Cendomato. Tidak terlalu rahsia antara kita berdua, bukan? Kenapa tergesa-gesa sehingga mau pulang ke istana? Sebaiknya kita percepatkan perjalanan ini, Dang Tuanku. Supaya berita ini sampai duluan pada Bunda Kanduang dari orang ramai. Tidak. Aku perlu tahu dulu duduk perkara sebenarnya. Adakah perkara ini melibatkan Bunda Kanduang? Baiklah, saudaraku. Semasa aku bersama Dubalang di Pasar Sungai Tarap, kami mendengar sendiri dari orang-orang Imbang Jaya bahawa putri bungsu, tunangan kau akan dinikahkan dengan Imbang Jaya, putra mahkota Raja Tiang Bungkuak, Raja Sungai Nyiang. Mustahil. Putri bungsu adalah putri Raja Muda, tunangan aku dari kecil. Raja Muda adalah saudara Bunda Kanduang yang memerintah sebagai wakil Pagaruyung di Tanah Sikalawi. Mana mungkin dia melakukan perbuatan ini? Disebarkan juga berita oleh Imbang Jaya kepada Raja Muda bahawa engkau telah diasingkan kerana menderita penyakit kulit. Hah? Apa? Sebab itu aku mendesak kau supaya kita segera pulang. Supaya berita ini disampaikan pada Bunda Kanduang. Agar satu keputusan segera boleh dibuat, Dang Tuanku. Bila tarikh perkahwinannya? Kabarnya 3 hari menjelang purnama. Sebelum musim ini berganti. Penghinaan. Rambutnya tidak boleh disentuh hiasan pengantin. Cendomato! Dia harus dibawa dan dijemput ke sini. Sediakan angkatan perang. Apa? Perang? Ya, perang. Akibatnya nanti lebih menyusahkan, Dang. Tidak akan menyusahkan daripada kita menanggung penghinaan. Kalau penghinaan yang datang, maka kita balas dengan satu penghinaan. Tidak, Cik Domato. Pembalasannya cuma satu. Peperangan. Cendomato, kita biasanya memberi hadiah dan restu dalam setiap perkahwinan kerana kita menghormati kemanusiaan. Tapi kalau perkahwinan yang ini, kita akan sediakan satu penyerbuan besar. Katakan kepada seluruh rakyat Pagaruyung, penghinaan mamakku Raja Muda ini akan kita sambut dengan mengangkat senjata dan teriakkan perang. Dang Tuanku, sebaiknya kita sampaikan dulu berita ini pada Bunda Kanduang agar dapat dirundingkan dengan bahasa ampek balai. Tidak perlu. Mereka pasti bersetuju kerana mereka sama-sama rasa terhina. Ayo. Mari, Dang Tuanku. Silakan. Api. Cendomato. Cendomato. Aku sudah penat, Cendomato.